Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kan YouTube di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kawan-kawan bagaimana cara perawatan uh, cabe ya cabe merah ini cabe merah yang besar ya ukuran yang jumbo dengan menggunakan bantuan kita micin ya micin atau ajinomoto kalau untuk merek lain saya nggak pernah coba ya ada juga beberapa kawan kemarin tanya E, gimana kalau misalnya merek-merek yang lain saya nggak pernah coba jadi saya nggak berani memberikan analisa atau tanggapan apa apa ya jadi e, saya berani memberikan analisa ketika saya sudah menggunakan salah satu produk ya ini jadi gampang sekali kita gunakan produk Ajinomoto ini nah gimana caranya yang pertama ya ini kita mau lakukan dua perawatan sekaligus ya kita gunakan pemupukan kita e, akan apa kocor dulu ke dalam air, kemudian nanti kita siramkan ke media tanah. Setelah itu nanti kita melakukan perawatan ke e, daunnya. Nah sekarang langkah pertama yang kita lakukan ini saya ukuran segini ya, dengan ukuran air sekitar 2 liter ya. Ini nggak usah semua ya, ini 4 pot seperti ini, ukurannya cukup setengah aja, setengah ada cukup ya. Jadi nggak usah harus satu, satu bungkus seperti ini. Cukup setengah aja untuk ukuran air 2 liter, ya. ya. Oke, kira-kira sudah setengah ya. Kemudian kita aduk ya, kita larutkan ya. Seperti ini. Kemudian larutan yang ajinomoto yang sudah kita larutkan ke dalam air, atau kita kocor, langsung kita siram ke media tanamnya, langsung seperti ini. Kemudian cara yang kedua yang kita lakukan untuk perawatan adalah untuk daun, ya, kita menghindari daun itu keriting keriting daun yang disebabkan oleh banyak uh, hama ya karena hama misalnya uh, apa namanya kutu putih kutu kebul dan yang lain-lain ya jadi supaya uh, tidak ada hama di pohon cabe kita ini maka kita harus rajin menyemprotnya dengan uh, insektisida ya atau fungisida nah uh, banyak mungkin orang yang menggunakan organik organik ya ya boleh aja cuman kalau saya pikir organik kurang begitu apa ya kurang begitu uh, cepat penanganannya jadi saya biasanya kadang gunakan seperti ini ya uh, pupuk walaupun dikatakan kimia tapi uh, saya rasa lebih ampuh lah ya ini kebetulan saya pakai yang ini Titan M45 ya kan kawan mungkin nanti ada berbagai merek sih ya kawan-kawan bisa coba yang lain tapi yang jelas saya sering gunakan ini dan ada satu lagi tapi dua-dua ampuh ini ini juga bisa, ya, biasa saya gunakan ya untuk berbagai jenis <coughs> tanaman 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 sayur yang lain juga bisa digunakan Oke Nah untuk penggunaannya ini dua liter air ya saya biasa gunakan ini biasa gunakan ini sekitar satu tutup satu tutup ini ya nah gini ya oke ya cukup nggak usah terlalu banyak ya ini jadi untuk penggunaan dua e, 2 liter ya 2 liter air seperti ini oke ini kita tutup jangan ya, lupa digoncang ya langsung kita semprotkan ke seluruh batang dan daun ya ini kita akan di kemudian di bawah-bawah setiap -bawah daun juga kita semprot semuanya ya, Supaya Hama yang ada pada tanaman cabai kita ini Bisa mati Kemudian untuk cabai yang dalam pot seperti ini ya Jadi kan kawan bisa lakukan penyemprotan insektisida itu sekira-kira ya seminggu sekali ya Kalau enggak pun ya per 10 hari juga boleh ya Jadi usahakan hati-hati perlu diperhatikan sekali Jangan sampai ada hama yang bersarang di tanaman cabai kita ini Nanti bakalan kalau sudah terjadi misalnya keriting daun Ini sudah susah kita menanganinya ya Penanganannya bakal sulit lah sehingga hasilnya nanti tidak maksimal. Jadi saya sarankan kawan-kawan kita cegah aja ya. Kita cegah per satu minggu sekali atau per 10 hari. Kita lakukan penyemprotan e, insektisida. Oke itu aja kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kawan-kawan bisa manfaatkan lahan yang ada di sekitar ya. Walaupun sempit, kita bisa manfaatkan seperti ini. Medianya kita gunakan pot atau polybed sehingga kita masih bisa menyalurkan hobi kita untuk bercocok tanam. Terkhusus e, cabe-cabe seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.